Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut lagi, ini ada rombongan dari mahasiswa ya. Gak tahu dari mahasiswa mana. Oke, teman kita kesana ya. Oke, sahabat Tribun, saya jelaskan lagi. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 28 Oktober 2020, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ini mahasiswa baru datang. Oke, teman-teman, di sini pukul. Kawan-kawan yang ada di bis, silakan turun. Di sini pukul 13 balikan, waktu Indonesia Barat. Oke, kita jalan-jalan. Untuk kawan-kawan Astar, silakan kumpul untuk maju ke depan. Sih, Bang, dari kampus mana ya? Gunadarma. Gunadarma. Oke, makasih ya. Sama, Gunadarma. Oke, teman-teman. Ini dari kampus Gunadarma ya. Ini baru dateng. Oke, saya tekankan sekali lagi, di sini pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Ini rombongan dari kampus Gunadarma. Kawan-kawan yang sudah turun, jangan lama untuk membentuk barisan kawan-kawan. Kawan-kawan yang masih menonton, maju ke depan, kita harus tetap barisan. Bisnya KRT aja, bisnya. Oke, Anda bisa lihat di depan juga datang lagi, itu dengan jas alma mater warna merah ya. Dari kampus yang berbeda. Oke, teman-teman, Anda bisa lihat sendiri ya. Sudah mulai berdatangan. Oh, ada tertulis Si Pulau Komodo. Oke, kita ke depan. Ini baru datang ya. Bang, dari kampus mana, Bang? Mercu Buana. Oke, makasih. Oke, teman-teman, ini dari kampus Mercu Buana ya. Mercu Buana, merapat ke sini dulu. Ya, ini namanya lapor dulu, setiap poros
ada laporan namanya. Ya, di depan juga ada banyak tuh. Bisa lihat sendiri. Oke, kita ke depan. Ada 26 orang, terus fakultas lain. MDSK ada berapa orang? Dua. Apa dingin? Dari Fasilkom ada, dari Fasilkom. Fasilkom ada. Fasilkom siapa dapat? Maju. Ya. Pelan-pelan. Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri ya. Ini rombongan dari kampus Gunadarma. Ini baru datang di sini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi ini real, kita di lapangan langsung. Anda bisa baca di depan ada poster bertuliskan Sepulau Komodo. Ada tulisan dari region aksi besar Gunadarma cabut undang-undang cipta kerja atasi virus cabut omnibus law. Lima orang bikin lapor. Dari masing-masing region simpul region. Buat yang megang bendera bisa dipit papornya di depan. Masing-masing region kirimkan perwakilan buat Bapur. Bang, yang ke depan agak ke belakang lagi, Bang. Memanjang, Bang. Yeah.
Ayo kawan-kawan dipercepat kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Untuk setiap region. Perwakilan setiap region mohon maju untuk membuat paper. Yang masih di luar barisan silakan bergabung melebur ke dalam barisan massa Gunadarma. Mokam maju ke depan Mokam. Mundur aja mundur, jangan maju mundur. Mundur, mundur ke belakang ya. Belakang. Biar nanti kalau ini langsung cabut. Buat teman-teman sahabat Tribun dimanapun kalian berada, ini adalah rombongan pertama kali yang datang ke menuju ke Istana Merdeka ya, dari Universitas Gunadarma. Kita lihat sendiri. Kembali saya terangkan, hari ini hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi ini real di lapangan ya. Suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban.
Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu di bawah kuasa tirani, tersusuri garis jalan ini berjuta kali. Oke, buat kawan-kawan dari perwakilan region bisa menyampaikan orasi-orasi ilmiah atau orasi politik ya. Mohon merapat ke sumber suara atau ke mobil komando. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, kawan-kawan mahasiswa Surya Dharma, sampai hari ini ke depan, istana rakyat, istana milik rakyat, atas nama penolakan kita terhadap undang-undang Omnibus Law. Sepakat kawan-kawan. Kita menginjak ketakutan kita terhadap pandemi. Kita lari dari jurona. Rumah kita, dinding kamar kita. Untuk apa kawan-kawan? Bahwasanya ada permasalahan yang lebih besar bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sepakat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Bahwa rejim hari ini kawan-kawan. Bahwa rejim hari ini jelas-jelas mengeluarkan undang-undang atas nama kepentingan oligarki, atas nama kepentingan korporasi, bukan atas nama kepentingan rakyat. Sepakat kawan-kawan. Setelah setahun yang lalu kawan-kawan, kita turun ke jalan atas nama pelemahan undang-undang KPK. Bahwa hari ini kawan-kawan, melalui undang-undang cipta kerja, pemerintah pusat mengendalikan sepenuhnya investasi tanpa ada pengawasan keuangan kawan-kawan. Sepakat. Bahwa jelas kawan-kawan, setelah setahun yang lalu jutaan hektar hutan kita habis terbakar di Indonesia. Tetapi apa kawan-kawan, melalui undang-undang cipta kerja, seakan-akan pemerintah melegalkan pengrusakan lingkungan hidup. Sepakat kawan-kawan. Bahwa jelas kawan-kawan, bahwa jelas kita tidak memikirkan, kita tidak menyisakan oksigen terhadap anak cucu kita pada akhirnya. Kawan-kawan, kita mementingkan investasi, sedangkan apa kawan-kawan, di dalam pemerintahan tingkat korupsi masih sangat tinggi kawan-kawan. Lalu kita dipaksa percaya, kita terpaksa tunduk terhadap pemerintah yang secara konstitusi menyalahi konstitusi, membuat undang-undang kawan-kawan. Bahwa sampai sekarang kawan-kawan, ada berapa banyak perubahan, ada banyak perubahan setelah pengesahan undang-undang. Dan kita tidak tahu kawan-kawan, mana draft yang sebenarnya disahkan. Sepakat kawan-kawan. Atas nama bentuk penindasan itu, kawan-kawan pers dan media, kami memohon untuk tidak mengkelirukan tujuan kami datang ke sini. Bapak-bapak kepolisian, untuk tidak kembali lagi merepresi kami yang merayakan demokrasi di jalan. Sepakat kawan-kawan. Bahwa kami jelas menuntut Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Lanjutkan. Sebagai kepala negara untuk mengeluarkan
mencabut undang-undang Omnibus Law. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Bahwa jelas kawan-kawan, yang kedua, setelah kita mendesak Presiden hari ini mengeluarkan perpu dan mencabut undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, kami mohon sangat, jangan kelirukan pemberitaan ini bahwa semakin hari negara melalui aparat-aparat yang melindungi korporat merepresi ruang demokrasi, merepresi mahasiswa, merepresi buruh, merepresi pelajar. Sepakat kawan-kawan? Secara jelas kami mengutuk setiap bentuk tindakan represi yang dilakukan oleh aparat kepolisian bagi pejuang-pejuang demokrasi. Yang ketiga, lagi-lagi kami mohon sangat, Bapak Ibu semuanya ada di sini, kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media, bahwa sampai hari ini masih ada banyak pejuang-pejuang demokrasi yang menyuarakan penolakannya terhadap undang-undang Omnibus Law. Tetapi apa? Kawan-kawan kita sampai hari ini masih ditahan kawan-kawan. Di seluruh Indonesia terjadi gelombang penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Di seluruh Indonesia terjadi gelombang penolakan terhadap undang-undang cipta kerja, undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Tapi sampai hari ini ketika kawan-kawan menggunakan hak demokrasinya, ketika kawan-kawan menggunakan hak demokrasinya untuk turun ke jalan menolak undang-undang cipta kerja, tetapi lagi-lagi tindakan kepolisian menghalang-halangi dan menangkapi seluruh pejuang-pejuang demokrasi yang menolak undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Kita lihat bagaimana negara berjalan begitu fasis sampai hari ini, kawan-kawan. Tetapi apa, kawan-kawan, semangat kita tidak patah sampai di sini. Kawan-kawan bergerak atas kesadaran moral, bergerak atas nuraninya, bergerak atas etikanya, bergerak karena akal sehat berpikirnya. Kita adalah insan mahasiswa dan sepakat hari ini turun ke istana negara untuk mendesak undang-undang cipta kerja segera dicabut melalui perpu yang harus dikeluarkan oleh Presiden. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kota bersatu padu rumpun demokrasi. Kemenangan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Tergenggam arah bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ada banyak konflik agraria yang terjadi di negara kita, kawan-kawan. Namun selama dua periode rejim ini tidak juga selesai, tidak juga menyelesaikannya atas nama kemakmuran rakyat. Tidak, kawan-kawan, kita tidak lupa kendor, kita tidak lupa seluruh konflik agraria yang terjadi di Indonesia, kawan-kawan petani dalam tahun ini.
Kawan-kawan petani di Malingkar berjalan kaki dari Sumatera Utara menuju Istana Negara, kawan-kawan, untuk memperjuangkan haknya yang dirampas. Kawan-kawan petani adat suku anak dalam Jambi, kawan-kawan, berjalan kaki dari Jambi menuju Istana Negara untuk memperjuangkan haknya, kawan-kawan. Lantas apalagi yang bisa kita percaya, kawan-kawan? Apalagi yang bisa kita percaya dari rejim ini ketika buruh tani ditindas mati-matian, kawan-kawan? Ketika buruh tani dirampas lahannya, kawan-kawan. Sekarang, kawan-kawan, mari ikut bersumpah bersamaku. Mari kita teriakan sebagaimana yang keluar dari mulut kita, bukan janji-janji politik pemilu yang hanya manis di mulut saja. Sepakat, kawan-kawan? Kita ajarkan semua orang yang berada di dalam istana mega itu, istana rakyat itu, untuk konsisten terhadap sumpahnya. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan, maka yakinkan, aku adalah orangnya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Cabut, cabut, cabut. Cabut omnibus sekarang juga. Cabut, cabut, cabut omnibus. Cabut omnibus. Sekarang juga, cabut, cabut, cabut omnibus. Sekarang juga.